Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'lim wa ta'allum wa tadhkir wa tadhakkur wal ifada wal istifada wan naf' wal intifa' an Allah yarzuqna al 'ilma an nafi' wal 'amal al khalis al maqbul wa husna ta'lim wa dalala 'ala al huda wa liyazurra bidzalika qalban nabiy sallam ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dhabil hukukil wajibati alaina wa ila hadratin nabiy Muhammad sallam al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Para habaib ingkang dipun mulyakake oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kanan saya Al Habib Ali Ridha Al Habsyi. Sebelahnya lagi Al Habib Muhammad Baqil. Sebelahnya lagi Habib Saleh Al Munawwar dari Semarang. Sebelah kiri kami Al Habib Muhammad Syarif Al Habsyi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua dengan barakah selawat-selawat dari beliau. Sebelahnya lagi Habib Abdullah bin Ali As-Sagaf dari Solo yang sudah tidak asing lagi. Beliau mudah-mudahan juga diberi panjang umur, sehat walafiat, bermanfaat kepada seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Juga para kiai, para ustadz, para sesepuh ini sepuh, khusus Ustadz Saifuddin, Kiai Munawar Khalil, Kiai Rukiman, Ustadz Irham, Mbah Mudin Ali, sedaya sesepuh bini sepuh lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sholawat kita lantunkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat-sholawat yang kita lantunkan tersebut betul-betul menjadikan tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah Nabi cinta kepada kita itu sudah pasti, tidak mungkin tidak perlu ditanyakan. Nabi itu cinta kepada umatnya itu jelas, tidak perlu ditanyakan. Sampai dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Lan yaktine bakal maringi sapa pangeranmu wahai Muhammad apa yang engkau minta sampai engkau puas. Ketika Rasulullah mendengar ini ayat, Kanjeng Nabi mboten eling kali putrane, mboten eling kali garwane, mboten eling kali keturunane, tapi sing diilingi umatnya. Walladzi nafsi biyadihi inni la ardo ahadan min ummati finnar. Gusti kula dereng puas kecuali sedaya umat kula harus masuk surga. Tidak boleh ada satupun dari umatku yang ada di neraka. Nek kula panjenengan umpamane didhawuhi Gusti Allah, "Le, kowe apa wae sing mbok jaluk tak turuti sampai puas." Kira-kira sing dijaluk nopo? Jaluk omah sing apik. Jaluk umur sing sampai tuwek gak mati-mati. Duit sing akeh gak entek-entek nggih. Tapi Nabi tidak, "Walladzi nafsi biyadihi inni la ardo ahadan min ummati finnar." Demi Allah, aku sumpah tidak akan aku biarkan satupun umatku masuk neraka. Semua umatku harus masuk surga. Alhamdulillah, inilah kehebatan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan diragukan cintanya Nabi kepada kita. Yang perlu kita ragukan cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apakah kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau memang betul-betul cinta kepada Nabi SAW harus ada bukti. Buktinya adalah kita harus mau. Kita harus mau nguri-nguri warisannya Nabi Muhammad SAW. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warrazu al-ilma. Sesungguhnya para nabi tidak memberikan warisan dirham, tidak punya warisan harta, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Wahai para pemuda-pemudi, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, bukan untuk hanya mencari pengetahuan, tapi untuk menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah saya niatkan, kita niatkan bersama, ngaji ini bukan hanya sekedar mencari ilmu saja, akan tetapi waliyasurra bidzalika qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk membuat hatinya Nabi sallallahu gembira. Kita buat hati Nabi gembira. Tidak ada yang menggembirakan hati Nabi sallallahu yang lebih hebat seperti kalau kita mempelajari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Kalau kita ngaji, oleh karena itu generasi Islam, wahai pemuda-pemudi, entahlah kalian mau dengarkan atau tidak, yang jelas sudah saya sampaikan, kalau kepingin membuat Nabi bahagia, pelajari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ngajio, tidak harus di sini, tidak harus di sana, di mana tempat banyak orang-orang yang mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ingat, ngaji itu harus berhati-hati, harus ngaji yang mempunyai guru ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ngaji kok yang disampaikan itu ujar kebencian, tinggalkan saja, enggak usah ngaji. Kalau ngaji kok isinya hanya mencaci maki fulan, mengajak benci pada fulan, tinggalkan saja. Enggak usah ikut hadir, itu fitnah, bukan ngaji tapi fitnah. Ngaji yang betul-betul mempelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji yang betul-betul mempelajari isi daripada Al-Qur'anul Karim. Supaya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang dicintai ya, kalau dicintai sudah jelas. Supaya kita bisa membuat gembira hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten tiang engkang nyenengke atine Nabi pasti hidupnya di dunia digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinten tiang engkang nyenengke atine Kanjeng Nabi Muhammad SAW pasti hidupnya di dunia dibikin sejahtera. Di akhirat pasti akan masuk surga. Mula Nabi SAW bersabda, "Innallaha takaffala litalibil ilmi birizkihi." Sesungguhnya Allah memudahkan cari rizki bagi orang yang mau mempelajari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nek kepingin rizkinya gampang, rizkinya lancar, ngaji terus. Baca sholawat, ya ini termasuk daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau kita mau mempelajari ilmunya Rasulullah SAW, maka Kanjeng Nabi sangat bergembira sekali. Karena itu memang yang diinginkan oleh Nabi. Innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Betul-betul aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kita harus mau ngaji. Pelajari ilmunya Rasulullah SAW. Insyaallah nanti kita akan diberi kemudahan untuk cari rezeki. Zaman saat ini niku sing berarti masalah. Biasanya cari rezeki ini angel. Supaya gampang cari rezeki ngaji terus ila sampai mati. Saking welase Kanjeng Nabi dikongkon ngaji terus sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai muturkan sampai mati. Supaya gampang rezekinya sampai mati. Supaya gampang rezekinya sampai mati. Ini dawuhnya Nabi SAW, kasihan kepada umatnya. Kalau kepingin kamu enak hidupmu kepingin bahagia, gampang rezekine ngaji terus sampai mati. Lah sekarang ini yang kita lihat, orang-orang sekarang ini biasanya bosan. Kalau sudah lulus SD wis gak gelem ngaji. Nah ini yang membuat susah uripe. Kalau ingin senang ngaji terus sampai mati, insyaallah akan dibikin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala.
bukan hanya sekedar cari ilmu ya. Kalau cari ilmu kadang-kadang bosan. Lah wis khatam kok, lah pun golek ilmu meneh. Kadang-kadang seperti itu, paling-paling yang diceritakan hadis ini, hadis itu. Wis hafal aku, akhirnya ndak mau ngaji. Bukan. Jadi kita ngaji bukan hanya sekedar cari ilmu, tapi untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, orang bejo empat. Yang pertama, kun aliman, jadilah orang alim. Ini bejo. Yang kedua, au muta'aliman, bawa kitab ngaji. Kalau memang enggak alim, bawa kitab ngaji. Enggak bisa, nomor tiga, au mustami'an, dengar tok, dengar aja. Kalau sudah budek enggak dengar. Yang keempat, muhibban, hadir tok ae seneng. Yang penting hadir ngaji, seneng dengan ngaji, insya Allah hidupnya bahagia. Jangan yang kelima, wala takun homisan fatahlik. Jangan jadi yang kelima, kamu akan hancur, binasa. Ya, jangan sampai hadir yang kelima, tidak senang dengan ngaji, ini bakal hancur. Tetangga saya bisa dibuktikan, murid-murid dulu pernah dengar, ada yang bilang gini, lele kowe iki ado-ado mondok ning jetis, jebul dipakani kangkung, pengen dikongkon golek banyu kiaimu, rugi kowe ado-ado mondok. Anak-anak itu diomongi, le, kowe iki mondok ado-ado jebul cuman dipakani kangkung, terus dikongkon jipuk banyu kiaimu. Ini kata-kata menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan ilmunya Nabi SAW. Santri lapor, tidak usah dibiarkan saja. Dia akan kena, kena apa? Kena doanya Nabi Muhammad SAW. Jangan jadi yang kelima, akan hancur, binasa nanti. Enggak lama, cuman seminggu orang tersebut sudah mati. Tanpa sebab, mati dia. Kenapa? Karena kena doanya Nabi SAW. Barang siapa yang tidak senang dengan ngaji, maka akan binasa. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Fatahlak, maka kamu akan binasa. Di Pasuruan ngajar ngaji, setiap malam Jumat dia mimpin tahlilan. Akan tetapi setelah mau meninggal kurang 7 hari, dia pindah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Mati dalam keadaan tidak Islam. Kurang seminggu, hidupnya tinggal seminggu. Kenapa? Karena dia tidak senang dengan ilmunya Nabi SAW. Buktinya apa? Dia punya anak tidak disekolahkan di madrasah. Ketika ditanya, lumbah, jenengan iki mimpin tahlilan, jenengan iki pemimpin masyarakat, kok anaknya mboten disekolahkan madrasah ya mbah? Jawabannya apa? Jawabannya madrasah tidak maju. Madrasah ini tidak maju. Ini kata-kata menunjukkan benci dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka kena yang kelima, wala takun khomisan fatahlik, jangan jadi yang kelima, benci dengan ilmu agama, maka dia akan hancur, binasa. Binasanya apa? Keluar dari Islam, na'udzubillah, mukhallad finnar, selama-lamanya di api neraka. Padahal dia punya ibadah baik mulai dari kecil sampai mau meninggal, tinggal 7 hari, sudah masuk neraka, na'udzubillah. Gara-gara ucapannya dia menunjukkan kebencian dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi bagi mereka yang senang dengan ngaji, banyak cerita orang-orang besar, kiai-kiai besar, ternyata datuk-datuknya dulu itu orang biasa, tapi senang dengan ngaji, keluarga kiai-kiai Sarang misalnya, beliau itu dulu-dulunya kakek-kakeknya orang biasa, petani, namanya Mbah Warijo, tapi Mbah Warijo ini senang dengan ngaji. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kegembiraan, yaitu rizki yang melimpah. Akhirnya dia punya anak di pondokno sampai di Allah mengangkat menjadi kiai Dahlan. Kiai Dahlan punya anak Kiai Zubair punya anak Kiai Maimun. Dan sampai sekarang putra-putranya jadi orang besar semua. Barokah datuknya dulu yang seneng dengan ngaji. Tapi sebaliknya di Pasuruan ada orang yang benci dengan ngaji. Mengatakan Habib Edan, nek ana wong ngaji Kiai Edan, saking bencinya dengan orang yang ngaji. Apa akibatnya? Akibatnya dia turun langsung menjadi orang termiskin di Pasuruan. Asalnya terkaya dia, jadi paling miskin dan dia gila, anaknya 6 semuanya gila. Cucunya semuanya gila, enggak ada yang waras, kabeh Edan kabeh. Mulai bae anake sak putune Edan kabeh. Dan sekarang hartanya ludes, semuanya habis tanpa tersisa. Ini gara-gara apa?
datuknya dulu benci dengan ngaji, benci dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi sudah kadung menerangkan, wala takun khamisan fatahlik, janganlah kalian jadi yang kelima, kalian akan binasa. Oleh karena itu saya kasihan, saya karena rasa-rasa rahmatan, karena merasa tanggung jawab bahwa ini pernah terjadi pada diri kami dulunya, bahwa kami pernah ngaji di Tarim, pernah ngaji di Tarim, pernah ngaji di depannya Al Habib masyhur, pernah ngaji di ulama-ulama besar di sana, betul Habib Muhammad Syarif. Kalau sudah ada yang ngaji, tidak ada satu pun yang keluar, semuanya duduk diam semua. Kemudian baru setelah selesai ngaji mereka semua pada pulang. Ini menunjukkan akhlak yang baik, bukan untuk mencari ilmu karena mereka sudah alim semua, bukan untuk mencari pengetahuan, mereka sudah tahu semua, akan tetapi untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi betul-betul gembira, gembirakan hati Rasulullah, gembirakan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ada di alam keabadian, supaya kita digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah hari-hari ini kita akan niatkan ngaji bukan hanya sekedar cari ilmu, tapi untuk membahagiakan hati Rasulullah, membanggakan hati Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, ingat bagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang yang mencari ilmu, orang yang bersedekah untuk ilmu, ini maqalah dari Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf pernah berkata, pulpen separuh diberikan kepada thalibul ilmi itu pahalanya melebihi bangun 70 Ka'bah. 70 Ka'bah, bukan masjid loh ya, bukan masjid. Ka'bah, 70 Ka'bah masih kalah dengan separuh pulpen diberikan kepada thalibul ilmi. Bagaimana kalau semen? Bagaimana kalau pasir? Bagaimana kalau besi? Bagaimana kalau dia menyumbangkan hartanya untuk mendidik anaknya, supaya anaknya menjadi alim, supaya anaknya menjadi mau mondok, dibiayai. Ini sudah ada karu-karuan besarnya pahala, kata Al Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf. Disinilah nilai daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Saking gembiranya Nabi SAW apabila ilmunya dipelajari. Semoga sedikit ini manfaat. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Kita niati ngaji ila yaumil qiyamah sampai mati. Kita akan terus ngaji sampai mati dan bersolawat terus, karena solawat ini memang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bersolawat, dan Nabi, malaikat bersolawat, kita pun juga ikut bersolawat. Semoga para habaib dipanjangkan umurnya oleh Allah. Semoga mereka semuanya diberikan oleh Allah kekuatan. Kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau, para habaib dan para ulama, dan mudah-mudahan majelis